Ewa, kantor ini masyarakat kenok menerai kantor ini. Kantor ini ada ternyata masyarakat. Tome, dua naokin orang Kabupaten Lani Jaya, kita rasa memiliki Kabupaten Lani Jaya, dengar aspirasi kami. Kami mau sampaikan hal ini secara terbuka. Gereja pertama kali kami sampaikan aspirasi. Tidak pernah gereja di mana-mana tidak pernah sampaikan aspirasi. Tapi hari ini kami mau sampaikan karena situasi keadaan yang terjadi di Kabupaten Lani Jaya sangat memprihatinkan. Terutama di dalam kegiatan-kegiatan perjudian, togel, miras, dan sejenisnya. Kita sama-sama membasmi semuanya ini. Siapa agen dan di mana letaknya kepala-kepala kampung, kepala-kepala distrik, kalau di sekitar Anda ada kegiatan-kegiatan tersebut, mohon supaya dihentikan. Untuk itu, kami minta kalau ada pejabat yang ada, keluar. Kami mungkin menunggu 5 menit sampai 10 menit. Aspirasi kami harus disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan. Dan kami mohon, kalau ada segala media massa yang ada di sini, tolong ekspos ke publik, supaya publik tahu ini hal-hal yang dilarang oleh gereja, bahkan juga pemerintah.